And then kita ada y kurang 4 tolak x. Y kurang 4 tolak x. Jadi y kurang dia ke bawah. Ha, jadi nampak macam sabut kan? Okay, jadi akhir sekali kita akan lorekkan di bahagian yang dia bersilang. So dia bersilang dekat sini. Hanya dekat kawasan ni. Tak boleh lebih, tak boleh kurang daripada, tak boleh keluar daripada garisan yang kita ada kat situ. Ha, so nanti korang lorek lawa-lawa kan? Tapi ini adalah jawapan akhir kita untuk nombor 3. Okay, boleh Salin? Ada soalan tak? Boleh faham kan semua? Apa dia Dawish? Dawish ada soalan? Ada. Ada? Kalau ada. Okay. Kalau kurang tu dia ke bawah. Kalau lebih tu dia ke atas eh? Yes. Kalau kurang ke bawah, lebih tu ke atas. Dia macam ni ya. Kalau atas bawah. Okay, cikgu tolong tolong tulis untuk korang lah. Kan? Ini tips mahal. Nanti korang bayar lah cikgu. Bila dah buka sekolah nanti. Okay, so ada tips kat sini. Kalau kurang. Kalau kurang bermaksud adalah sama ada kita ambil bahagian kiri ataupun bahagian bawah. So dia ada dua je pilihan kan, bawah ataupun kiri. Kalau lebih, kita akan ambil bahagian kanan ataupun bahagian atas. So ini lah kan, ini tips dia. Jadi boleh tengok kat situ kan, kanan, atas, bawah. So dia berlawanan macam tu. Okay, ada soalan lagi? Tanya soalan cikgu besar ni kan, sebab senang sangat. So korang tanya kan, bagi susah sikit. Make sure korang faham betul-betul eh. Sebab bahagian ni bab yang senang nak isi markah kan, nak dapat markah. So banyak sebenarnya bab-bab yang senang kita dah belajar. Operasi set tu senang. So kalau operasi set dapat full mark, ketaksamaan linear ni dapat full mark, penakulan logik dapat full mark, apa lagi yang senang? Kita ada rangkaian pun senang juga. Kita ada bab apa lagi kan? Banyak bab yang senang. Jadi korang boleh score dulu kan. Nampak je soalan-soalan bab ni dalam kertas 2, jawab yang tu dulu. So jawab tu, tackle yang tu dulu. Okay, soalan seterusnya. Tadi tu nombor 1, 2, 3. Kita ada 4, 5, 6. Okay, so kita ada 4, 5, 6 ni. Okay, try buat dulu. Kan, asyik tunggu jawapan cikgu tak boleh tak? Korang kena cuba buat dulu. So, try buat dulu 4, 5, 6 ni. Sekejap lagi kita akan bincangkan. Fahamkan betul-betul apa yang dia minta dekat soalan tu and then jawab mengikut kehendak soalan dia. Jangan buat ikut kehendak orang. Tak boleh. Kena ikut dia punya kehendak soalan. Right. Okay. Jawab dulu.
Okey, dah jawab. Soalan 4, 5, 6, 7. Okey, cikgu bagi jawapan ni. Tengok soalan nombor 4 dulu. Kita ada 3Y lebih besar daripada 4X. So, kita ada garisan putus-putus tadi tu. Dia kata lebih besar. So, lebih besar bermaksud ke atas. Buat je. Kan, buat je macam ni. Okey, kalau lagi bagus gunakan warna lain lah. So, 3X tambah 2Y kurang daripada 12. So, garisan dia yang ni, garisan yang hitam pekat ni, dia kata kurang. Kurang bermaksud ke bawah. So, ambillah warna hijau contohnya. Ke bawah. Okay, Y tambah 6X lebih daripada 6. So, bermaksud ke atas. So, warna apa lagi tak ada? Warna biru. So, tengok dekat mana dia bersilang. Dia bersilang dekat tengah-tengah ni. Dan make sure mesti follow setiap satu dia punya graf. So, jawapan kita adalah yang ni. Tak boleh lebih, tak boleh keluar daripada ketiga-tiga garisan tu. So, walaupun ada bahagian bawah dia tu, tak boleh lorek yang bawah tu. Sebab mesti di dalam garisan yang ada tiga-tiga tu. Okay, so tu nombor 4. Okay, nombor 5 kat sini. Kita ada Y kurang daripada 3X. So, garisan dia yang ni. Yang dekat sini. Garisan yang penuh dekat sini. So, dia kata kurang. Kurang bermaksud ke bawah. So, kurang ke bawah macam ni. Okay, kita ada Y lebih daripada 1/2X. So, garisan dia yang ni. Garisan penuh ni. So, ambil lah warna lain. Senang sikit. Buat ke atas. Okay, dan kita ada X tambah Y kurang daripada 6. So, garisan putus-putus tu, dia kata kurang. So, maksudnya ke bawah. So, dia ke bawah. Okay, jadi bila kita nak lorek, tengok bahagian yang dia bertemu dekat mana. So, dia bertemu dekat sini. Alright, okay. So, ni jawapan untuk nombor 5. Okay, boleh salin. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 6. Kita ada X tambah 2Y lebih dan termasuk 6. So, garisan dia dekat sini. Lebih dan termasuk. Kan, lebih dan termasuk. Jadi, fahamkan lebih dan termasuk tu tang mana dia punya lebih tu. Kan, so, plotkan. So, ambil lah warna merah contohnya. Dia kata lebih. Lebih so kat atas. Dan kita ada Y kurang dan termasuk 1/2X. So garisan dia yang ni. Dia kata kurang jadi dekat bawah. Dia tang kat bawah ni. Okay, dan dia kata X kurang daripada 6. Tapi kalau korang tengok kat sini dia tak ada. Dia tak tulis garisan dia yang mana. X kurang daripada 6. Buat dia sebagai X sama dengan 6. So garisan dia yang mana? Garisan dia adalah yang menegak ni. Dia kata kurang jadi garisan putus-putus. So buatlah garisan putus-putus. So ni garisan X sama dengan 6. So X sama dengan 6 dah dapat garisan dia tadi tu. Dia kata kurang. So bermaksud ke kiri. Ke kiri, buatlah ke kiri macam ni. So kalau kita tengok dia bertemu tang dekat tepi tu. Kan? So, ni jawapan kita untuk nombor 6. Okay, boleh? Okay, salin nombor 6.
Okey, itu nombor 6 dan nombor 7. Yang terakhir untuk muka surat 84 ni. Kita ada 7 lebih besar dan termasuk negatif 2x tambah 6. So, garisan dia adalah garisan yang penuh dekat sini. Okey, jadi kita ada dua garisan dekat sini. Jadi, jangan keliru antara dua ni. Dia kata yang ni. So, lebih yang ni. Lebih ke kanan. So, ini adalah lebih. Okey, kita ada garisan kedua. Y lebih daripada 2x tolak 2. So, lebih pun ke atas. Okey, ambil warna lain lah. Senang sikit. Contoh kita ambil warna hijau. So, kat sini, kat sini, sini dan seterusnya. Okey, kita ada y kurang daripada 5. So, pertama sekali buat dulu garisan y kurang daripada 5 ni yang mana kan. So, 5. So, kurang. Okey, dia kata kat sini. Cikgu buat lebih sikit supaya korang boleh nampak. Alright, dia kata kurang. Dia kata tak termasuk, so garisan tu mestilah garisan putus-putus. Okey, dia kata kurang bermaksud dia ke bawah. Bawah. Yes, betul. Ke bawah. Okey, so bawah, 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 bawah. Tak apa, tulis je anak panah ni kan. Tak ada siapa marah korang pun. Okey, so plot dia kat sini. Yes, mantap. Dia kalau bertemu semua, jawapan dia tu lah. Yes, kat mana dia bersilang tu kan? Di mana cinta bertemu cinta, di situlah bertemunya jawapan dia. Macam itulah dia. Alright, okay. So, tu jawapan dia. Kat mana korang bertembung tu kan? Haa, so kat situ lah. Mantau waktu korang cucuk vaksin jumpa crush kan? So, kat situ lah tempat bertemunya korang. Tiba. Korang bila ni dapat vaksin ni? Satu sekolah? Selain daripada yang walk-in tu. Ke korang kena walk-in sebab korang sekolah swasta? Eh, dah siap lah. Settle. Yelah, kamu. Kamu kan remaja kan? Ha, kita dewasa kan? Kan? Dorang je. Kan? Dorang budak-budak lagi. Bawa umur tak ada. Bawa umur dorang ni. Ha, yang, yang lain tu bila? Yang yang remaja tu. Dorang ada masa-masa sendiri lah dorang. Oh, tak sama kan satu sekolah? Bukan. Dia tengok dorang ada seorang dia dah dapat dulu. Ada yang baru dapat. Ada yang bodoh sangat. Oh, ya. Yeah. Sebab kalau sekolah lain, tak tahu lah. Maybe sekolah kerajaan kot. Kalau sekolah kerajaan, dia orang satu sekolah pergi. Kan? So, boleh jumpa member kan? Dia semua sekali terus kan? Yes. Ha, dia semua satu sekali terus, satu tempat. Tapi korang mungkin kena ni lah kot. Asing-asing. Sendiri je. Tak apa lagi. Sendiri boleh jumpa budak sekolah lain kan? Takat pergi sekolah, sekolah sama buat apa kan? Betul lah. Semua sama. Hans, kamu dah dua dos eh? Ya, yeah, right. Dah eh? Dah kan? Dapat surat lah. Dapat 5G ya? Eh? Dapat lah. Aku keluar tunjuk eh. Mantap. Okay, so ni saya, saya, eh saya pula. Ui, baik pula cikgu ini. Cikgu, cikgu belum lagi. Cikgu esok bawa dua dos. Oh, esok? Ustaz, cikgu Pfizer eh? Ezek. Oh, betul. Ezek lembab sikit. Korang dapat Pfizer boleh lah kan? Ezek, cikgu. Saya Ezek. Oh, Ezek. Tapi dapat awal lah. Sebab saya hari tu daftar awal. Cuba tunggu 2 bulan juga lah. Bawa dos kedua. Kamu yang second tu ke yang first tu? Daftar yang first ke yang daftar yang second tu? Yang first-first. Oh, yang paling awal sekali tu dia buka volunteer tu, kamu daftar yang tu lah? Ya, ada masalah, tekan-tekan tak dapat. Itu yang second kan? Eh, second lah, second lah. Haa, itu yang second. Oh, mesti parents kamu buat eh? Eh, takde lah, buat sendiri. Satu family buat. Sentak. Semua buat sama-sama. Bukan time tu korang kat sekolah? Eh, takde lah. Kat rumah tu. Kat rumah lah. Oh. Laju eh. Cikgu berperang pun cikgu dapat lambat lagi daripada kamu. Nanti nak esok dapat kan? Nanti esok dapat lah.
Nak kena cucuk dengan nurse ni. Jumpa nurse. Baik, okay, sambung. Yang yang mana remaja tu jangan sedih lah. Nanti korang akan dapat kak. Korang akan dapat juga korang punya second, apa, dos. Korang nanti balik sekolah? Tak pasti lah. Tak pasti eh. Korang pun tak nak balik kan sebenarnya kan? Eh, nak tak? Ui, nak eh. Ui, jarang orang nak balik sekolah eh. Tahun last. Tahun last eh. Uish. Tahun last. Tahu tak? Aku tak jumpa ni. Ui, yo. Nangis nanti eh. Balik sekolah nangis. Ui, rindu lah. Nak jumpa kawan je. Jumpa kawan kan. Belajar malas. Yelah. Dah wish kan? Dah lama duduk rumah dah habis kan? Dah bosan lah? Dah lemau lah. Asyik belajar apa online ni, buntut pun dah petak lah kan? Okay, sambung muka apa ni? Muka surat yang sama? Oh tak, dah settle lah. Muka surat 85. Muka surat 85 ni kita ada soalan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, try buat 1, 2, 3 dulu. Okey, jadi cikgu tunjukkan yang contoh dia. Tengok yang contoh dia. Kita ada beberapa garisan, kan? Kita ada beberapa garisan. Jadi dia terbalik. Yang ni dia bagi lorek pula. Dia suruh keluarkan ketaksamaan linear daripada garisan-garisan tu. Jadi senang je, kan? Jadi senang je. Apa dia yang korang kena buat adalah pertama tengoklah, kan? Contoh kita ambil satu demi satu garisan. Kita start dengan Y sama dengan 4. So garisan Y sama dengan 4 ni kita tahu dia putus-putus. Dan kita tahu lorek dia bahagian bawah, kan? So korang boleh nampak lah kan lorek dia kat bawah. Takkan lorek dia kat atas. Kat atas ni tak ada apa-apa kan. So dia tahu, kita tahu Y tu dia turun ke bawah. So sebab tu kita tulis dia Y. Okay, tak apa, cikgu buat baru kat tepi ni. So abaikan yang ni. Cikgu buat baru kat sini. So kita tahu Y putus-putus. Jadi garisan yang tak termasuk, tak ada double line dan ke bawah. So Y kurang daripada 4. Okay, tengok Y sama dengan negatif X tambah 2. Garisan penuh kan. And then tengok dia lorek bahagian mana. Dia lorek bahagian atas. So bila dia lorek bahagian atas, Y lebih besar dan termasuk negatif X tambah 2. Okay, tengok Y sama dengan X tambah 1. Lorek bahagian mana? Lorek bahagian atas. Garisan apa kita gunakan? Garisan penuh. So bermaksud Y lebih besar dan termasuk, kena guna double line. Double line X tambah 1. So ni jawapan kita. Ha, dia sangat-sangat senang. Kan senang je lah, kan. Tak tahu sebab cikgu power kan. Senang bagi cikgu kan. So kalau korang rasa senang juga, so korang pun power juga. So ni jawapan dia. Okay, soalan 1, 2, 3. Okay, buat. Cikgu rasa nak petik nama lah. Dah lama tak petik-petik nama ni. Okay, so buat. Sekejap lagi cikgu petik nama. Make sure korang buat.
Okay, soalan nombor satu. Apa jawapan dia? Jom. Sekejap eh. Okay, okay. Ambil masa, ambil masa. Lai, lai, lai. Nombor satu. Apa dia pandai? Solein, main Solein. Wish, laju. Sedar wish. Jawab lah. Dah jawab lah. Kau saja eh. Solein ada sebelah kan? Ada, ada. Ada. Dia dah, dia dah delete feelings belum? Ya. Yeah. Dia dah delete feelings dia belum? Tahu dia. Proses. Tengah proses eh, tengah loading. Asal delete feeling, Selin. Memori penuh eh. Memori penuh eh. Dia cuti, dia kena feeling baru. Oh, dia, dia kena. Dia kena tuition ni. Buang buang yang lama masuk yang baru lah. Yeah. Buang ke romik jernih. Padu. Okay, so Darwish dah jawab untuk korang. Korang selamat. Tak ada Darwish. Nombor 2, nombor 3 cikgu nak orang lain. Okay, so tengok dulu Darwish punya jawapan. Eh, hey, asal ada smiley tu Darwish. Jangan nak murat-murat pula ke sini. X lebih besar daripada 3. Okay, ni jawapan Darwish eh. X lebih besar daripada 3. Ni mana satu ni Darwish? Smiley ni. Jangan petik saya cikgu. Okay, Amir nombor 2. Okay, 3Y kurang daripada X. Darwish, yang tengah-tengah ni apa ni? Mana satu? Y lebih ke Y kurang? Dia pening-pening kak. Dia buat smiley lah. Aduk muka. Ingat comel lah. Ingat comel lah. Comedy. Comel lah Darwish. Eh, mana satu Darwish? Y lebih ke Y kurang? Kurang. Kurang. Y kurang. Kurang dan termasuk lah. Ah, yes. Alright, okay, kita check. Okay, tengok. Kita tengok garisan X sama dengan 3. Kita tahu dia putus-putus. Alright, okay, betul. Okay, Darwish kata lebih daripada 3. Kalau lebih bermaksud ke kanan. So, tengok betul ke dia lorek ke kanan. So, yang ni salah lah. Sebab dia lorek ke kiri sebenarnya. So, sepatutnya X sama dengan 3 ni, dia mesti X kurang dengan 3. Sebab dia lorek ke kiri. Kan, kalau kita tengok. Dia lorek ke kiri. So, yang pertama salah. Okay, kita ada Y sama dengan X garisan yang ni. Kita tahu dia lorek ke bawah. Mana hilang yang tadi? X kurang 3. So, kita lorek ke kiri. Okay, cikgu guna warna lain pula. Y sama dengan X, dia lorek ke bawah. So, kita tahu dia gunakan garisan penuh. So, Y ke bawah bermaksud Y kurang X. So, yang ni betul. Kita ada 3Y sama dengan X. Okay, 3Y sama dengan X ni, cikgu gunakan warna hijau. Kita tahu dia lorek ke atas. Kan, dia lorek ke atas. So, 3Y sama dengan X, kita tahu dia garisan penuh. So, 3Y lebih besar dan termasuk X. So ni jawapan akhir kita. So yang ni salah lah. So ni jawapan akhir kita. Okay, boleh? So make sure betul-betul arah dia kan. Arah dia belah mana. Garisan apa yang dia gunakan, make sure dari segi tu kena betul-betul.
Alright, okay, nombor 2. Nombor 2, Amir. Amir, boleh, Amir? Cikgu tak nampak perkataan jangan tu. Ingatkan kamu tulis petik saya, cikgu. Okay, Amir. Cepat, Amir. Senyap terus, Amir. Mandui. Mandui mana, Amir? Okay, cepat. Nombor 2. Siapa nak try? Try, come on. Takkan nak kena tunggu, kena cucuk vaksin baru nak jawab, kan? Try je. Senang je yang ni. Korang tengok je tang mana dia punya garisan. Tengok bawah ke atas. Okay, cepat try. Cikgu buka. Buka peluang untuk jawab. Bukan selalu cikgu bagi peluang jawab ni. Okay, buat nombor 2, nombor 3. Lagi cikgu nak tahu jawapan dia. Petik je. Dah petik lah nama dia Amir. Tapi dia tak nak jawab. Macam mana, Amir? Kenal tak? Kenal tak siapa nama Amir? Tapi sini ramai Amir kan? Dua buat. Lai, lai, lai. Siapa nak try? Try je. Don't worry, don't cry. Cepat. Sebab soalan ni dia akan keluar nanti SPM. So, memang nak tak nak kena try kan? Okay, baik. Nombor 2. Aduh, orang ni. Pemalu sangat. Macam mana ni? Oi, dah wish lagi. Aduh, dah wish hari ni. Dua je dah wish. Ada tiga garisan kat sini. Satu lagi garisan apa? Okay, jadi tengok dah wish punya jawapan. Y tolak X kurang 3. Kita ada X tambah Y lebih daripada 3. Bukan 3 dah wish, 2. X tambah Y lebih 3. Right. Okay, dari segi kurang dengan lebih tu adalah betul. So Y tolak X kurang sebab dia ke bawah. Kalau kita tengok dia ke bawah. Kita lorek yang bahagian bawah dia. X tambah Y lebih daripada 2. Okay, 2. X tambah Y lebih daripada 2 salah. Sebab kalau ke atas lebih, maksudnya ke atas ni. Tapi kita tak lorek yang bahagian atas. So yang ni salah. Kita lorek yang bahagian bawah. So bahagian bawah adalah yang ni. Okay, cikgu tulis yang tepi. So, dah wish punya yang bawah tu salah. Sebab, make sure dia ke bawah. Nampak yang kita lorek ni adalah ke bawah. So, jawapan yang betul adalah X tambah Y kurang dan termasuk 2. Sebab apa? Kita lorek yang bawah ni. Okay, ada satu garisan lagi. Okay, siapa nak jawab? Satu garisan lagi. Yang tak ada kat sini. Hey, come on lah korang ni. Cepat. Try lah. Apa dia? Siapa? Siapa nak try? Han. Han ke Solihin? Solihin tak ada. Dia feeling tak ada. Han lah. Han. Apa tak? Apa satu garisan lagi? Dua. Apa yang dua? Okay, garisan yang ni dah tulis Y tolak X sama dengan 3. X tambah Y sama dengan 2. Okay, garisan ni apa garisan ni?
Apa kaitannya ni? Apa garisannya ni? Apa nama garisannya ni? Tiap kat mana dia duduk tu? Dekat dua. Dekat dua ke negatif dua? Tak nampak kan ada lah. Tak nampak. Dia cari bawah ke atas tak? Ni garisan yang bawah ni. Garisan yang ni. Sekejap cikgu besarkan orang ni. Tahulah dia dah dewasa kan, sampai mata pun dah rabun lah. Awak sangat tu tu. Dia kambuh sikit lah gambar tu. Kambuh eh? Sekejap cikgu besar kan. Cuma nak besar kan. Okay, cikgu padam yang tepi ni. Tengok bahan ni. Okay, garisan ni. Garisan yang bawah ni. Kalau korang tengok Y tolak X sama dengan 3 dah buat yang putus-putus tu dah ada nama dia kan. Kalau kita tengok X tambah Y sama dengan 2 pun dah ada. Lebih centing tak? Okay, garisan yang ni. Ni garisan ni. Ni apa nama garisan ni? Ha, cepat. Yang ni nama dia ni, kan? Ni nama dia yang ni. Yang ni nama dia yang ni. Okey, garisan yang ni, melintang menegak ni. Melintang. Ha, garisan yang melintang ni apa nama dia? Okay, come on, come on. So, dia ada dua. Kalau garisan menegak, kita gunakan huruf apa? X ke Y? Kalau menegak. Y. Y, yes, betul. Kalau menegak, kita gunakan X sama dengan apa? Tengok dekat mana dia dua. Menegak dekat mana? Dekat 2 ke negatif 2? Ni berapa negatif ni nilai dua. Dia? Negatif 2. So, ni nama dia, garisan ni adalah Y negatif 2 nama dia. So, Y negatif 2 nama garisan ni. Y sama dengan negatif 2. So, dia ke atas ke ke bawah? Bawah. Hai. Eh, kata ke atas. Lorek ke atas. So, tengok sebab kita gunakan garisan penuh, so kita garisan ke atas dan termasuk negatif 2. So, itu jawapan dia. Kan? So, jawapan yang akhir ni adalah Y lebih besar dan termasuk negatif 2. Yes, betul. Right. Alright, apa cikgu yang bagi jawapan? Okay. So, buat nombor 3. Come on, cuba. Cuba je, korang tak malu kan. Korang dah masuk EU nanti, nak malu apa kan. Tinggal berapa bulan lagi. Kan, tinggal berapa bulan lagi korang nak masuk EU. So ni adalah Y sama dengan negatif 2. Dekat sini garisan, nama garisan tu adalah Y sama dengan negatif 2. Bahagian yang kita lorek tu, kita pilih Y ke atas dan termasuk. Sebab kita lorek bahagian atas. So tu jawapan kita. Okay, nombor 3. Siapa dah buat nombor 3? Wishy. Ha, wish. Cepat wish, cuba je wish kan. Diorang yang lain tak ni lah wish. Diorang tak berani lah wish. Macam mana nak minta nombor kelas dekat pusat vaksin ni? X tambah Y kurang 4 T. Alright, okay. X tambah Y kurang 4. Kurang termasuk ke tak termasuk? Double line ke tak double line? Tak. Tak double line. Are you sure? Tak sure. Bau getak sikit dah cuak. Saya yakin. Confident. Yakin. Okay. Salah betul tu si. Betul salah letak tepi kan. Yang penting kita betul. Kita cuba. Alright, okay. Lagi? Kita cuba. Y tambah 2X lebih
Lebih 4. 4. Okay, double line atau tak double line? Double line. Double line. Okay. Okay, dan garisan last. Ingat eh, dia mesti ada 3 garisan. Sebab kalau korang tengok, ni adalah bentuk segitiga. So, mesti ada 3 garisan. Okay, satu lagi garisan. Cik baru je beritahu kat sini. Kalau melintang apa. Okay. Why? Kat mana dia melintang tu? Dekat empat. Dekat empat. Tang mana dekat empat ni kan? Ni, why? Garisan ni melintang. Garisan dia melintang kat sini. Oh, nampak? Ni satu garisan. Ni satu garisan. Ya. So dua ni kamu dah bagi dah tadi. Garisan yang melintang ni apa? Dekat kosong. Nampak? Ha, kan dia melintang dekat kosong tu. Okay, so dia punya simbol? Kurang. Kurang? Eh, lebih. Lebih. Double line tak double line? Double. Double. Alright, okay. Okay, thank you kan. Macam ni lah, mantap kan. Mantap, yeah. Alright, okay. Sekarang ni, at least dia dah jawab kan. Salah betul belakang tepi. Okay, kita check betul ke tak. So, X tambah Y kurang daripada 4. Okay, tengok. Pertama sekali, kurang tu dah betul. Sebab dia memang ke bawah. Cumanya salah sebab apa? Sebab sepatutnya double line. Kan? Sebab garisan yang digunakan adalah garisan penuh. Okay, tengok Y tambah 2X sama lebih daripada 4. Lebih tu dah betul sebab ke atas. Terbalik atas bawah tu. Terbalik atas bawah. Cumanya dia bukan double line sebab dia garisan putus-putus. Betul. Ingat, tengok betul-betul kat mana garisan tu. So, putus-putus tak ada double line. Okay, Y lebih daripada kosong betul. Sebab garisan dia adalah yang ni. Lebih betul lah kat atas. Dan double line sebab garisan penuh. So ni adalah jawapan nombor 3. Senang je kan? Senang. Tak susah pun kan. Dia lagi susah nak delete feelings lah. Okay. Ni last asli. Ni tak kacau lah. Okay, soalan seterusnya. 4 dengan 5. Oh, yang ni ada 4 garisan. Dia senang je nak tahu berapa garisan. Tengok bentuk apa yang dia buat tu. Dia macam bentuk. Ha, inilah bentuk dia. Bentuk dia rumit sikit lah. Senang ni. Senang je kan? Senang je. Dia bentuk dia nampak macam susah. Tapi tiada yang lagi susah daripada luahkan perasaan ni. Ha, so soalan ni kiranya senang lah. Gitu. Gitu. Eh. Jadi nanti ada orang tu ambil cikgu punya caption, letak kat Insta. Mana boleh. Minta lu eh. Okay, soalan nombor 4, 5. Okay, buat lu. Amir masih on the way ke? Amir Ridwan? Amir masih on the way kot. Yang lain mana ni? Yang lain 19 orang yang lain ni. Cuba. Exam nak dekat ni. Macam mana nak tahu kita betul ke salah kan kalau tak cuba. Kalau tunggu jawapan cikgu, memang korang rasa macam betul. Okay, 4, 5, try buat. Cikgu bagi clue dekat sini, ada 4 garisan. Sebab bentuk dia adalah 4. Bentuk dia pelik sikit kan. Tak tahu nama bentuk dia. Tapi bentuk dia ada 4 segi. So macam tu cara nak tahu dia punya berapa garisan yang ada dekat situ. Tips kedua, kalau dia menegak, maksudnya straight, dia adalah X sama dengan apa-apa kan? Kalau dia melintang, dia adalah Y sama dengan apa-apa. So itu dia. Dah banyak ni tips. Y sama apa. Okay, Han nak cuba? Nak cuba-cuba lah. Kalau sama dengan tu kena tulis apa tak? Sama dengan tu kita kena tukarlah dengan simbol dia. Semua ni memang sama dengan. Kan? Asal ni memang sama dengan. Macam yang lebih tu dua line. Yang tu.
Ah, dia ada empat je. Satu, dua, tiga, empat. So ada empat je. Sama ada lebih atau kurang, double line atau tak double line. Okay. Y. Okay. Kurang 2X. Y kurang 2X. Okay, betul. Y kurang 2X sebab dia memang ke bawah. Dan kurang tak ada double line sebab dia putus-putus. Putus-putus je. Okay. Right, next. Y kurang 6 negatif negatif X. Okay, Y kurang 6 tolak X, betul. Sebab dia ke bawah dan putus-putus. Yeah. So, betul. This one betul, this one betul. Okay, lagi? Mana, aduh. Y lebih. Lebih sama dengan negatif 2X tambah 4. Okay, betul. Sebab dia ke atas dan double line. Sebab apa garisan yang tulis tu adalah garisan penuh. Okay, ni betul. And last one. Y kosong. Kosong. Simbol dia? Sama dengan. Atas. Sama dengan. Ya. Atas. Okay, betul. Ha, mantap. Macam gitu lah. Gitulah bah. Ha, gitu bah. Okay, so ni jawapan dia kan. Ni jawapan Han bagi kan. Cikgu tak bagi jawapan pun. So ni adalah jawapan dia. Senang ya, tengok dia punya garisan, tengok dia ke atas ke bawah. Tengok kawasan, kawasan lorek dia kat sini. So mestilah kat bawah ni kan, ke bawah ni. Yang ni ke bawah, ini ke bawah, ini ke atas, ini ke atas. Dia bertemu kat situ. So ini jawapan untuk nombor 4. Alright, nombor 5. Batang, siapa nak try? Amin dari tadi, your duit. Ramai ni kat sini. Ada 4 line lah. Ha, ada 4 line. Lai. Nak cuba, boleh cuba. Kadang-kadang dia tak bagi nama garisan tadi tu. Kan macam nombor 3 tadi tu. Nombor 3 tadi Y tambah 2X lebih besar daripada 4. Oh, ada lah. Ingatnya tak ada. Okay, patah balik. Okay, nombor 5. Abak Mai. Apa jawapan dia? Come on. Ingat eh, kalau nampak lepas ni ketaksamaan linear, fokus soalan tu dulu. Fokus soalan tu dulu. Sebab SPM ni nak dekat ni, so cikgu nak bagi korang tips lah kan. Biasanya memang korang power mana pun, kadang-kadang kita bila dalam exam ni tak sempat nak jawab semua soalan. So nampak soalan senang, settlekan yang soalan senang dulu. Tak ada masalah. Untuk kertas 2, sebenarnya korang nak tulis nombor 5 contoh eh. Contoh ada 10 soalan kan. Contoh subjektif ada 10 soalan. Cikgu buat page baru lah, senang. Ini untuk soalan subjektif kertas 2, mat contohnya. Contoh semua sekali soalan ada 10 soalan. So kalau korang tengok soalan 1 contohnya fungsi kuadratik. Adalah soalan lain kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Korang tengok soalan nombor 5 tu soalan senang. Soalan operasi set contohnya. Korang nak jawab soalan nombor 5 pun boleh kan? Maksudnya page dia akan bagi kertas jawapan nanti. Kertas jawapan maksudnya dia akan bagi test pad untuk korang jawab. Jawab dulu soalan nombor 5. Tak ada masalah. Dia tak perlu korang jawab 1 sampai 10 ikut turutan. Tak ada masalah. Dengan syarat korang tulis betul-betul dekat kertas page pertama tu tulis. Ini adalah soalan nombor 5. Tulis nombor 5 tu besar-besar. So jawab je soalan nombor 5 dulu kan. Contoh soalan kedua korang dekat muka surat kedua korang nak jawab soalan nombor 7. Boleh. Tulis je soalan nombor 7. Yang syarat korang tulis betul-betul soalan nombor berapa yang korang jawab tu. Dia tak ada masalah. Soalan nombor 5 ni soalan nombor 7. Tak payah ikut turutan pun tak ada masalah kan.
Sebab ramai pelajar dia ingat kena jawab ikut urutan, kena jawab 1, 2, 3, 4, 5 dulu kan. Jadi bila dia nampak soalan 1 tu susah, dia spend terlalu lama dekat soalan nombor 1. Tapi dia bukan macam tu. Dalam exam korang boleh jawab ikut turutan korang je. Nak tulis nombor 7 dulu boleh, nak jawab nombor 10 dulu pun boleh. Kan, tak kisah. Yang penting korang tulis dengan betul-betul soalan nombor berapa yang korang jawab tu. Sebab nanti pemeriksa dia akan tengok juga. Okey, ni soalan nombor 5. Dia akan tengok skema jawapan dia. Dia tak payah ikut turutan pun tak apa. So bila korang nampak ke tak sama linear, antara tajuk-tajuk yang senang lah yang bagi cikgu korang kena fokus. Kalau boleh jawab soalan yang senang-senang ni. Sebab memang banyak markah dekat situ. Yang pertama, penakulan logik. Penakulan logik dia tak susah sangat. Yang kedua, operasi set. Kita ada ketiga, rangkaian. Keempat, ketaksamaan linear. Antara tajuk-tajuk yang senang. Apa lagi senang? Fungsi kuadratik sebenarnya senang kan? Tapi dia ikut orang. Ada yang rasa senang, ada yang rasa susah. Tapi bolehlah masukkan dalam. Ya, kat sini je dah nampak 5 tajuk yang korang boleh skor dengan senang. 5 kali, biasanya satu soalan 10 markah. So 5 kali 10 dah 50 markah. So kat situ korang dah skor banyak. Nah, jawab je yang senang dulu. Buat pun nak jawab yang susah kan? Okay, kembali kepada soalan nombor 5. Siapakah gerangan yang ingin mencuba? Hari sonyap ya. Cepat nombor 5. Batang, Han, nak cuba lagi? Come on. Boleh. Try. Baik. Saya cuba. 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4. Alright. Okay, nak start yang mana tu? Okay. Why? Kurang 1 per 2 X tambah 3. Okay, kurang double line ke single line? Single. Ha. Tak ada weight? Tak ada. Tak ada. Okay, single. Gila ke batas. Alright, okay lagi. Why lebih? Lebih? Y lebih 2X tolak negatif. Tolak 6 negatif. Okay, Y lebih 2X tolak 6 eh. Okay, next. Y Lebih 2. Lebih 1. Okay, lagi. Okay, satu lagi. One more. Come on. X. Okay, X. X apa? X 3. Lebih sama dengan. Lebih sama dengan 3 eh? Okay, so ni jawapan Han dan Solihin kan? Sebab cikgu dengar suara Solihin. So ni gabungan korang punya. Okay, cikgu bagi last choice, last chance. Kalau nak betulkan, boleh betulkan. Yang garis tegak ni kan ni double line. Mana? Nah, cepat. Discuss. Cepat dia tu. Yang first tu. First tu double line ke? Double line. Okay. Yang first ni double line. Okay lagi. Kurang sama dengan. Okay. Yakin. Okay. Yakin. Soalan jawapan last ni. Okay, soalan last ni. Kosong. Ya, kawal je macam satu je dia. Okay, cepat. Tak boleh cikgu bagi masa kan, banyak lagi masa untuk fikir. Ya. Ha, cepat. Why? Set. Nak tukar why pula? Bawah sekali. Okay, why?
Tak boleh dah hitam. Biasa kan, hati manusia ni kan berbolak-balik. Tiba-tiba ceramah lah kan. Y kosong. Y kosong. Okay, Y kosong. Anda pasti? Okay, dah berserang kepada dia. Ya? Okay, ni dah. Kesu ni lah, why? Oh, tak, tu. Alah. Okay, terus. Korang kena banyak-banyak doa ni. Supaya hati tak mudah balik. Jawapan last tu salah. Last. Yang 1, 2, 3 tu macam okay, confident memang yakin lah. Itu jawapan dia. Yang last tu. Yang last ni lah, KAV lah. Rasa 3 kot. Okay, cukup. Okay, kita dah tutup. Kita tutup ruang jawapan. Okay, kita check one by one. Okay, Y kurang dan double line. Okay, betul. Sebab garisan dia garisan penuh. Kurang tu betul sebab dia ke bawah. Okay, so ni betul. Okay, Y lebih 2X tolak 6. Betul. Sebab dia ke atas dan dia garisan putus-putus. So ni betul. Y lebih 1 garisan putus-putus, betul. Sebab dia ke atas. Okay, to the last one. Ya. Okay, last. Kan. Kita nak tahu garisan ni apa nama garisan yang ni. Kan. Ingat kalau dia melintang, kita ambil apa? Kalau melintang, kita ambil Y. Kalau menegak, kita ambil X. So kat sini bukan Y. So kat sini X. So tadi tu korang dah betul lah X. Kan? Bau getak sikit dah. Okay. So X, garisan ni adalah X. X apa? Tengok dekat mana dia bersilang. Dia bersilang dekat kosong. So garisan ni nama dia adalah X sama dengan kosong. Tapi kita tengok dia lorik ke belah mana? Dia lorik belah kanan. So X lebih besar dan termasuk kosong. So jawapan dia adalah yang ni. Ni jawapan akhir dia. Tadi betul lah. Cuma beza dia SOI je kak. Tadi ada 3 cikgu nampak tadi. Tang mana 3 tu? Tu salah tulis. Salah tulis. Saja nak try. Saja nak try cikgu balik. Saja pancing kan ni? Okay, so ni jawapan dia. Ada yang tak faham? Ada soalan? Semua faham. Semua diam faham ke? Diam faham aku kan. Tak apa, diam tu tanda setuju ke tu. Okay, so ni ini adalah dia kan. Maksudnya daripada 1, 2, 3, 4, 5 tadi tu korang kena make sure balik kan. Check balik. Tak apalah kan. Korang salin, yang penting korang screenshot jawapan ni. Jadi bila exam nanti tengok balik cikgu punya ni kan. So nanti korang dah habis sekolah, korang rindu cikgu punya tulisan, korang tengok lah benda-benda yang ni yang cikgu tulis. InsyaAllah. Okay, nak sign? Nak sign cikgu letak sign. Sign lah cikgu sekali. Sign lah, sign. Boleh ingat sebab dia boleh. Nombor. Nanti siapa pergi cucuk vaksin ni, nanti boleh lah share nombor ni. Tanyalah kan. Mantau ada nurse tu nak belajar mat ke, bagilah nombor ni. Letal. Okay, so ni adalah soalan yang mana dia bagi kawasan yang melorek, dia bagi garisan, dia suruh keluarkan dia punya ketaksamaan linear. Okay, so ni adalah jawapan dia. So kita ada baki 3 minit. Cikgu buka ruang soalan kalau ada nak tanya soalan. Kalau tak, kita sambung. Sambung sikit. Tinggal tak banyak lagi. So cikgu rasa by next week tu dah boleh settle lah bab ni. Yeah. Okay, kita tengok. Cikgu rasa sempat satu soalan. Cuti je? Next week cuti je. Lupa tak. So another next week. Yeah. Cikgu rasa mungkin bulan 10 dah buka sekolah kot. And so mungkin kita jumpa face to face dulu kan. Tak jumpa, letak alam ayah je. Kan, alam ayah pun boleh lah. Kalau tak pun, kalau tak dalam doa pun cukup lah. Kenang, doa. Jiwang semacam hari ni eh. Itulah. Okay, soalan 6.21. So soalan ni dia kata selesaikan masalah berikut.
Okay, dia suruh buat graf ni sebenarnya. Tak ada. Okay. Soalan nombor satu. Dia kata Kaisara menggunakan 30 gram dan 20 gram tepung masing-masing untuk membuat sebiji donat dan sekeping biskut. Bilangan biskut yang perlu dihasilkan adalah selebih-lebihnya 3 kali bilangan donat dengan jumlah jisim tepung yang digunakan adalah tidak lebih daripada 900 gram. Okay, soalan A. Tulis dua ketaksamaan linear selain daripada X lebih daripada kosong dan Y lebih daripada kosong yang mewakili situasi itu. Okay, sebab yang kat sini mestilah X adalah lebih daripada kosong dan Y lebih daripada kosong. Sebab apa? Sebab kalau kita cerita pasal donat, mestilah kita akan buat lebih daripada kosong. Kalau cerita pasal biskut, mesti lebih buat daripada kosong. Jadi yang ni kalau dalam permasalahan real lah, reality kan. Sebab tak ada orang buat biskut tu negatif satu kan. So apa maksud dia? Ha, so itu maksud dia. So itu yang dia beritahu. Selain daripada ni, dia kena buat, kita kena buat ketaksamaan linear yang lain. So contoh katakan kita nak kata, okay, so yang ni cikgu laju sikit, ada seminit lagi. So faham tak faham? Roger next week. Roger next 2 weeks. Katakan X bilangan donat, Y sama dengan bilangan biskut. So bila kita nak buat ketaksamaan linear untuk kes ni, tengok dulu yang pertama. Kita ada kat sini dia kata bilangan biskut yang dihasilkan adalah selebihnya 3 kali